warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat bersalam semoga haturkan kepada junjungan kita semua, agar semoga syafaat beliau bisa membantu kita dalam hidup kita dan kehidupan kita setelah hidup ini. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Wagub. Mohon maaf Pak, sedikit berlepotan karena memang sedang dalam tahap renovasi Pak. Tapi yang pasti terima kasih banyak atas kehadirannya yang luar biasa. Dan juga saya sampaikan selamat datang, terima kasih pada teman-teman dari Polres, dari Kodim atau yang mewakili, dan pada teman-teman pewarta ataupun jurnalis lain yang bersedia hadir dan ikut bersama kita dalam kebahagiaan ini. Saya pribadi tidak menyangka bahwa nantinya akan seperti hari ini. Oleh karenanya saya tadi bilang bahwa Mas, mohon maaf Mas, saya tidak tahu kalau seperti ini. Tahu seperti hari ini saya mungkin akan iya memakai baju yang meriah juga. Sepertinya salah kostum, tapi tidak apa-apa. Yang pasti adalah yang penting niatnya. Betul, bang. Yang penting niatnya. Yang pasti adalah begini. Saya tahu betul bagaimana transformasi Kabupaten Madura dari sebuah media yang kita bawa dari Surabaya karena kondisi yang saat itu sangat tidak sehat menjadi hari ini. Ini bukan pekerjaan mudah. Tentunya kerja keras dari Mas Anam dan semua tim, saya bilang semua tim karena ini bukan pekerjaan individual, ini pekerjaan bersama-sama, itu alhamdulillah sudah mulai kelihatan hasilnya hari ini. Kami dari pihak KUP, karena saya mewakili Kabirut, mengapresiasi dengan sangat apa yang coba dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Madura. Kita ketahui bersama bahwa Madura itu haruslah menjadi subjek dalam pembangunan Jawa Timur. Saya tidak tahu siapa yang bikin tagline-nya lebih tahu Jawa Timur. Tapi bagi saya tagline ini luar biasa. Tagline ini menangkap apa yang menjadi alasan historis kita selama ini. Seperti yang Mas Anam bilang, Madura itu punya alasan historis yang luar biasa di Jawa Timur. Secara populasi kita 15% dari populasi Jawa Timur. Ada 6 juta berdasarkan sensus terakhir masyarakat suku Madura yang mendiami Jawa Timur. Itu bukan jumlah yang sedikit. Lain daripada itu, kalau kita belajar sejarah, kita juga paham bahwa suku Madura adalah suku yang secara kita itu selalu terlibat aktif dalam dinamika Jawa Timur ini sendiri. Mulai dari zaman Singosari, lanjut ke Majapahit, lanjut ke peristiwa 10 November, sampai ke periode pembangunan setelah kemerdekaan. Artinya kita orang Madura itu bisa. Dan kita orang Madura itu memang harus terlibat aktif. Karena itu cita kita. Itu adalah bawaan lahir kita, tanggung jawab moral dan pribadi kita. Oleh karenanya, harapan kami dengan transformasi ini menjadi pilihan Jatim bahwa kelak nanti Madura seperti yang saya bilang akan menjadi subjek. Ini penekanannya luar biasa. Artinya kita yang akan mengoreksi dan bisa harapannya dia jadi menjadi wadah aspirasi
Madura dan Jawa Timur. Biar ya setidaknya mungkin dari Pak Wabuk masih kecil sampai sekarang dia menjabat Pak Bus, jalan kan seperti ini Pak. Insya Allah nanti adanya meja jantir ada bantuan Pak. Lebarnya 8 meter Pak. Amin amin amin. Seperti itu saya tahu sudah cukup. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.